Rame banget hidup lu, baju ungu, dasi pink, sepatu kuning. Lu mau ngapain? Hah? Dagang cet lu. Ini kan bilang-bilang nih bangnya, saya mau ngapain, saya kasih tahu nih. Ngapain? Mau ngelawak, Bang. Mau ngelawak. Mau ngelawak, Bang. Ini saya mau nyari ruang dekan. Jangan, Bang, ini catering saya kalau makan siang harus dari ini. Ya gua periksa dulu. Jangan macem-macem lu. Jangan dibuka. Bau rendang nyampur sama bau pisang nih kalau lu. Gak selalu dong, gak selalu. Kan gak selalu pisang, bisa aja salak. Beneran tuh buat makan siang saya, Bang. Ya udah. Makan siang lu ginian. Ngapain deket-deket? Enggak tahu. Sayang, tolong dong. Enggak, saya tiba-tiba kebawa. Oh, sudah deket ya? Angin saya kebawa ke situ. Di sini tuh kampus nih anak-anaknya keren semua, enggak kayak gini cupu. Tahu. Gaya banget. Apa? Nyongorin lu. Ah, telat masuk kuliah lu ya? Umur 40 tahun ya baru kuliah ya? 47. Hah? Nyari apaan? Ruang dekan? Nyari ruang dekan. Tuh yang pintunya hijau. Oh ini. Terus, Bang? Ya itu lantai tiganya, atas. Lewat mana, Bang, kalau bawah. Ke situ? Itu bawahnya material, atasnya tempat fitness, nah baru ruang dekan. Enggak, perpaduan ruko yang luar biasa itu. Hah? Saya kalau mau menuju ke pintu itu lewat mana, Bang? Belakang sini. Astagfirullahaladzim, Bang. Kan udah jelas. Ini kelihatan pintunya di sini. Tinggal lewat sini aja, Bang. Mau lewat mana? Kalau nggak kelihatan, mungkin kalau saya bilang gedung sebelah sana, baru dikasih tahu, Bang. Ini pintunya itu? Iya, itu. Kan tinggal lurus aja ke situ. Nah, itu tadi saya ngomong. Terus ngapain nanya? Ya, iya iseng aja. Lagian ngapain sih mahasiswa baru? Bang, itu apa, Bang? Ini. Ini buatan anak seni rupa. Pulang belakang paus. Baut itu, baut. Baut, norak lu. Oh, baut itu. Baut. Oh, kerjaan anak teknik berarti. Bang, itu apa, Bang? Mana? Nih. Ini pintu. Ruang apa? Pintu. Ruang apa? Ini pintu, ini masa depan saya. Sayang, kamu gombalin aku dong. Masa dia digombalin gitu, aku enggak. Kamu sayang aku enggak sih? Aku udah pinjemin kamu duit, udah bikinin skripsi buat kamu. Kamu nanya aku sayang sama kamu apa enggak? Iya. Aku enggak sayang, aku enggak cinta. Terus? Aku butuh. Oh. Kok ini butuh nih, sih? Cewek cowok yang suka di eskalator pintu. Papa. Jasmine. Kok Jasmine? Jasmine. Namanya Jasmine Jasmini. Jasmine Jasmini gimana sih? Papa ngapain sih kesini? Ngapain lo? Tadi katanya. Tadi katanya. Tadi katanya kesini mau ngelawak. Kata ngelawak. Pas datang duduk bindo lo. Lo makan malam. Masa gitu? Gue belum makan malam. Tuh nasi goreng tuh situ. Baris. Iya, Pak. Baris. Baris. Si ada nih. Ada, Bang, nih, Bang. Nih. Enak, Bang, berdua tuh. Pakai apa nih? Pakai tangan. Iya. Pakai tangan. Pakai tangan dia. Lauknya. Nah, gitu. Enak ya, Bang, ya. Enak. Bapak mau ngapain, Pak, kesini, Pak? Tumben. Dengar-dengar dari dosen pembimbing Glenn pada nggak tahan. Kan belajar apa Glenn sebenarnya? Hah? Belajar menyambung hidup, Pak. Lagi sulit masa-masa ini. Jangan begitu, aku malu. Aku kesini nyari dosen pembimbing yang baru untuk kalian. Hah? Yang mana orangnya, Pak? Itu. Pak! Ini lihat nih. Kok pikir Thanos? Ini dosen pembimbing, Pak. Iya, perkenalkan diri, Bapak. Oh, ini anak mahasiswa-mahasiswa. Iya. Lo bilang tadi waktu gua nih, lo nanya bau bihun enggak? Lo bilang baju gua culun. Maaf, Pak. Saya enggak tahu, Pak. Maaf, Pak, kita nggak tahu. Abis Bapak bajunya kayak gitu. Aku tuh nyaman. Sebetulnya saya tuh intel.
semua nyamar intel. Dosen. Dosen. Iya, iya, intel dari mana? Dosen. Karena banyak mahasiswa-mahasiswa yang sekarang ini melakukan perbuatan yang tidak benar. Ya, Pak, maaf, Pak. Saya itu kemari ingin membimbing. Perkenalkan, saya adalah Pak Bimbing. Pak Bimbing. Pak Bimbing. Pak Bimbing. Panggil saya Pak Bimbing. Pak namanya Bimingkis bukan? Bimbing-bimingkis. Yang mana, Pak, yang maksud saya bimbing? Semuanya. Tapi saya kayaknya kasihan sama Mbak yang ini nih. Ini anak saya, Pak. Ah, dia kelihatan sekali butuh bimbingan. Nah, dia bandel kali ini memang. Sabar, Pak. Kok bandel, Pak? Enggak, Pak. Saya lagi makan piringnya diginiin. Iya. Dia yang ngajarin, Pak. Kok tahu? Nah, sabar, Pak. Dalam mendidik anak itu memang tidak boleh dengan keras. Harus dengan lemah lembut. Ida. Coba Ida. Gak ada yang namanya Yasmin, semua-semua lu panggil Ida. Semua-semua lu panggil Ida. Yasmin. Nanti kamu perlu bimbingan. Iya, aku keluarkan aja unek-unek kamu. Enak-enak. Unek-unek. Sorry. Iya. Aku tuh sebenarnya kan sayang banget sama pacar aku yang itu tuh. Tapi dia tuh kayak kurang perhatian sama aku. Nah, inilah. Kenapa sih lu? Eh, buruan dong, Mbak. Kenapa? Udah mulus nih. Berarti gue toilet ya? Dan mulu. Ya, maaf, maaf, maaf. Aku lihat kamu punya mempunyai bakat yang terpencar. Jadi menurut saya... Terpendam! Ya, terpendam! Harus kita tingkat. Aku suka dance. Coba tangan kamu gimana? Tangan kamu gimana? Nah, gitu. Ini kelihatan kalau dia ini hobinya nge-DJ. Okay. Jadi memang dalam kita ber-DJ itu... mengungkapkan ekspresi kita. Okay. Nah, katanya gerakan kita sama. Kamu bisa joget nggak dance? Bisa, bisa banget. Kamu bisa joget? Bang! Ini dia umur berapa sih, Bang? Mau 50. Bukan apa-apa, saya risih sama warna sepatunya. Kayak kuah tunjang. Kamu keren banget. Makasih. Ih, kamu keren banget, kamu bisa joget ya? Iya, karena... kamu lebih keren daripada pacar aku. Yasmin. Apa? Ngapain sih kamu deket-deket? Gak apa-apa, dia keren, dia bisa joget. Kamu bisa joget gak? Gak bisa kan? Yaudah. Hei, hei. Kamu men-challenge orang yang salah. Wendy itu dulunya kasih tau Wendy. Dia gak mau kalau dipaksa. Sur, apa? Gua laki, gua enggak mungkin joget. Yeah. Dikit dong. Asik kali. Ayo yang kemana set-set gitu. Lincah banget kayak Tina Turner lu. Yasmin? Iya. Yeah. Maaf kalau saya salah ya. Iya, katanya bapak kamu juga jago dance ya. Iya. Bapak pinter banget dance. Bapak tunjukin dong, Pak. Jangan bikin anaknya malu, Bapak. Ayo dong, Bapak joget. Pak, ternyata Bapak bisa dance juga. Keren, Pak. Bapak, ayo dong. Bapak. Nggak tahu hubungan kalian seperti apa. Dia itu pacar saya, Pak. Sebenarnya zaman apa yang dipakai begitu?